kepada masyarakat, saya hanya mengajak mereka, yuk berdoa kepada Allah. Kenapa sih ya? Karena bagaimanapun juga, ini kata kuncinya adalah ad-du'a mukhul ibadah. Kalau as-salatu imaduddin, tapi ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya otak. Doa itu otaknya agama. Jadi yang mengendalikan itu otak, bukan? Tingkah laku kita yang mengendalikan siapa? Otak kan? Nah itu. Nah kalau sholat itu tiang agama. Itu tadi sudah kita bahas. Di artinya kenapa doa ini disebut otak agama? Atau dengan istilah lebih banyak, intinya agama lah. Kenapa? Satu, karena di dalam kita berdoa itu tidak bisa tidak, pada saat kita berdoa ada pengakuan dalam diri kita bahwa Dia adalah Tuhanku yang layak diminta, betul nggak? Kalau kita tidak melihat tidak layak, tidak mungkin kita meminta. Itu satu. Berarti kita dalam berdoa adalah mengakui Allah sebagai Tuhan yang layak diminta, betul? Itu satu. Dan yang kedua, engkau mengakui dirimu sendiri sebagai hambanya.